Tapi kita tengok, dia jadi hero dulu. Sekarang dia mana boleh jadi hero? Dulu dia jadi replacement killer, jadi hero. Sekarang tak boleh lah. Sekarang ni berlakon jadi apa? Dia jadi orang tua, bantu-bantu, bagi nasihat kat orang. Itu je. Amitabh Bachchan dulu, berapa lama dia tak nak jadi, dia tak nak berlakon watak bapak tu. Dia nak jadi hero saja. Dia dah tua dah, dia yang masih lagi jadi hero. Lala sekali, dia terpaksa terima hakikat. Dia berlakon jadi bapak, meletup box office cerita Kabi Kushi Kabi Gam. Betul. Masa tu tu first dia jadi berlakon jadi bapak tau. Kalau tidak jadi hero je, sampai hitamkan rambut apa semua nak jadi hero lagi. Dekat Malaysia, dulu dia jadi hero, sekarang nak jadi berlakon watak atuk, jadi driver. Dulu heroin, majalah Wujud RTV muka Surat Tengah tu. Jadi poster, sekarang berlakon watak orang gaji, siap cakap Indon lagi. Sebab dah tak ada watak lagi dah untuk dia. Macam apa? Nak sombong dengan apa? Tak payah sombong. Tak ke mana pun. Malahan dalam Islam kata apa? Takkan masuk syurga kalau dalam hati seseorang itu ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Tak masuk syurga, buat apa? Nak belagak dengan Samsul Debat? Berapa lama jadi Samsul Debat? Kan? Isteri saya marah, ceramah. Ceramah saja. Sarawak sampai 5 hari, buat apa? Gitu. 22, 3, 24, 25, 26, sampai besok pun balik. Balik tu pun besok terus pergi KL, ada sambung lagi ceramah lagi petang malam tu. Ha, macam tu lah Samsul Debat. Dia orang ni kalau boleh pagi raya pun nak suruh ceramah katnya. Kan? Tapi saya kat isteri saya, abang ceramah tak lama pun. Lepas 2 tahun nanti mungkin abang bersara. Dan masa tu jangan kau muntah tengok muka abang kat rumah tu dah lah. Kau perempuan ni Datuk, kita sibuk dibising. Kita duduk rumah pun dibising. Abang ni kerja-kerja. Orang lain pun kerja kat MIPD juga. Tapi ada je cuti. Cubalah cuti. Kita pun nasib kena marah. Sudahnya kita pun ambil cuti. Bila ambil cuti duduk kat rumah, 2 minggu cuti. Tengok TV, baring, malam makan. Tidur, tengok TV, tidur, makan. Dah isteri tanya, awak ni duduk rumah, tak kerja. Apa masalah? Kau nak apa? Abang cuti. Lama nak cuti? Cuti ke berhenti? Mulut kau. Susah tau. Dia memang complicated sikit dengan perempuan. Itu kadang-kadang kita tak tahu apa dia nak sebenarnya. Itu antaranya lah. Jadi, kita tak payah sombong-sombong. Samsul Debat nak sombong apa? Ada orang cakap, mesti akan ada. You all tengok kalau nak bergambar dengan saya kan. Mesti cakap, best kan jadi macam dia. Semua nak ambil gambar dengan dia. Ada tak cakap? Ada tak fikir macam tu? Tak best, weh. Lepas tu belum cerita. Senyumlah sikit. Alah, bising pula kalau orang ni. Aduh, tapi saya macam ramai peminat saya, ramai orang tua-tua. Yang tua-tua tu pun bergambar pun boleh tahan lah. Saya bergambar macam ni, dia. Asyat orang tua ni. Saya kata tak pandangan tua kata. Nah, tak apalah. Tapi saya sombong sebab mungkin 2 3 tahun lagi akan ada pencamah-pencamah lain. Sasa debab, debik, debuk semua keluar. Dan begitu juga kita jangan yang ketiga, jangan tamak, jangan sombong dan jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Dia ada sahabat saya, nama dia Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri. Dia kata, kalau orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa. Maknanya dengki dah ada. Contohlah, dengar-dengar kawan kita tu dapat pergi haji tahun ni. Ha, dengar tu. Tak udah. Tak rasa apa. Maknanya dengki dah ada. Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat. Yalah, semalam ada 5-6 orang juga. Maknanya dia salah seorang lah tu. Macam tu je. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Buat loan senang sekarang ni. Dengar-dengar anak dia dapat semua A, peksa gitu. Yalah, soalan senang kot. Macam tu. Tapi kalau ayat dia macam ni. Dengar-dengar kawan kita dapat pergi haji tau ni. Tak apa kabel pakainya tu. Confirm dengki. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat. Tak apa dia jilatnya Datuk Ciu tu. Dengar-dengar macam tu. Contoh lah. Nah, mulut tu cepat je kak. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Tak mana dia curiknya duit tu. Dengar-dengar anak ni dapat semua A, peksa. Macam anak dia seorang pandai. Mak. Mak. Tapi sepatutnya macam mana? Dengar-dengar kawan kita dapat pergi haji tau ni. Ya ke? Ya Allah nak jumpa dia lah. Nanti doakan ya. Aku pun nak pergi juga. Doakan tau. Boleh. Kau dah daftar belum? Belum. Macam mana kau nak pergi? Kau belum daftar. Tapi kepada siapa nak pergi haji, siapa yang mau daftar tahun ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa minta, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi. Mati hidup. Ha? Belum. Mati balik.
Eh, dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat, ya ke? Ya, Papa boleh minta tolong dia. Apa? Kan senang. Eh, dengar-dengar kawan kita dah beli kereta baru. Weh, boleh tumpang. Dia rajin tumpangkan orang naik kereta dia. Besok time isi minyak, buat tidur. Happy kan? Eh, dengar-dengar kawan kita, anak dia dapat semua A. Kita tak sangka ya, anak-anak staff ni ada juga yang pandai-pandai eh. Okey. Nampak tak macam tu? Eh, dengar tak yang cerita yang Abang Haji tu? Abang Haji mana? Yang umur 85 tahun tu, yang kat luar, yang kerja kat apa tu. Ha, kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni, kenapa? Isteri dia umur 25. Ha? 85 dapat isteri 25. So apa setting kita? Cakaplah yang baik-baik. Baguslah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Ini kerana mulut jahat Datuk dia cepat-cepat. Ah, malam pertama mati tu. Jangan. Tak baik itu macam tu, bang. Cuba sangka baik. Kalau tak puas hati sangat, tanya budak perempuan. Ini nak tanya, kenapa kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap eh? Abang Haji ni pandai gurau. Lepas tu kita orang makan pun bersuap. Orang kadang ada masalah. Kenapa pula makan suap? Masalah apa? Kadang bila dia suap tu, abang, itu telinga. Dia tak perasan. Itu telinga ke mulut. Dia tak perasan. Lepas tu, setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dah dia pekak nak balas. Apa? Contoh. Tapi doa yang baik-baik. Faham tak? Doa yang baik-baik. Sunnah. So, apa maksud dengki sebenarnya? Yang paling senang kita faham. Kalau faham apa maksud saya cakap ni, ramai yang cakap dengki tu iri hati. Tak dengar saya cakap. Kalau kita faham maksud yang saya kat dengki ni, mesti kita tak nak dengki lagi dah. Dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Ingat tu. Cuba kalau kita dapat kegembiraan, orang pertikaikan. Anak kita dapat semua A. Kita pun cakap, ya anak aku dapat semua A. Itulah ada orang cakap, kau ada pak saudara dekat dalam kementerian eh? Itu yang tolong anak kau sampai dapat semua A. Apa perasaan kita? Sedih. Itu sebabnya kita kena gembira dengan kegembiraan orang lain. Dan begitu juga orang lain akan gembira dengan apa yang kita ada. So, itu dari segi perasaan. Wah, jaga hubungan satu dengan yang lain. Seterusnya, percaya pada hikmah. Kadang-kadang kita tak dapat sesuatu. Mungkin ada lebih baik untuk kita. Itu je. Kita marah. Biasanya apa? Kau tengoklah Anugerah Khidmat Cemerlang. APC. Lepas dia. Kenapa kita tak dapat? Weh, dia marah. Ketengoklah kalau naik pangkat dia. Naik pangkat dia. Kita sinilah. Ada yang cakap macam tu. Tak puas hati. Sedangkan Anugerah Khidmat Cemerlang bukan apa sangat pun. Cuba sebut dengan saya. Anugerah Khidmat Cemerlang kita dapat apa? Pertama dapat apa? Nak tengok? Duit sebut dulu. Sijil dulu. Duit tu iringan, faham? Macam mana orang perempuan kita tak tegur macam tu? Aduh, duit sebut dulu. Mana bahagian HR? Ada tak yang bahagian HR ini? Okey, bahagian HR, biasanya bahagian HR, dia dah nampak dah senarai nama penerima tu awal daripada orang lain. Dekat surat tu, sulit dan rahsia. Senarai penerima APC tahun ini. Mantap. Hello. Kau nak belanja aku apa? Tahniahlah. Tahniah apa? Tak fahamlah. Tahniahlah kau dapat APC tahun ni. Mananya kau? Senarai nama kau dekat tangan aku. Cuma satu aja. Minta tolong jangan cerita kat orang. Sebab ni sulit dan rahsia. Akhirnya semua orang tahu tak? Tahu. Dan bila orang tahu, beli nak manja. Duit dapat 1,000 je. Tu yang bila naik atas pentas, terima sijil tu daripada Datuk Curu, muka tak elok dah. Sebab modal dah banyak keluar. Bukan banyak sangat pun. Itu dia. Kan? Kadang-kadang marah. Kau tengoklah. Kalau khusus pergi Cameron, hantar dia. Khusus pergi Genting, hantar dia. Khusus pergi Saratok, hantar aku. Dia terus marah juga. Nak khusus pergi jauh-jauh, nak khusus pergi luar negara. Kenapa dia pertikaikan? Sedangkan, kadang lepas tu bila hantar dekat, marah. Hantar jauh, marah. Syukur dengan apa yang kita ada. Itu je. Faham tak? So percaya pada kadang Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tuhan tak bagi kita ni. Tapi Tuhan bagi anak yang baik. Kita balik rumah, anak yang kecil tegur. Mama tak sihat eh. Mama dah makan ubat ke belum? Allah. Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kembung tau. Faham tak? Sejuk hati. Bila anak cakap macam tu, mama tak sihat ni, mama nak makan ubat ke belum? Eh, anak mama. Macam tu, hati.
Adakah pemana mama mama tak ada. Faham tak? Nah, jadi makna kata hati. Sejuk hati kita. Kadang Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat, Tuhan tak bagi. Macam saya dulu jadi pengarah undang, rakan-rakan pengarah saya. Kalau pergi New Zealand nonton belajar dia dapat pergi. Pergi overseas, pergi Sydney dia dapat pergi. Saya pergi dapat pergi sama Sarawak pun okeylah. Awak macam mana? Tapi Tuhan bagi rezeki lain. Mungkin Tuhan tak bagi kita yang itu. Tuhan bagi kita rezeki suami yang penyayang. Tak terbayar dengan duit. Suami balik rumah, sayang. 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 Abang balik ni. Mesti, abang masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka setiap abang sehari kan. Abang. Kau tak payah nak geli-geli sangat. Kau happy ke tak cakap? Tak. Datuk, itulah orang perempuan. Orang perempuan sebelum kahwin nak suami yang sweet. Nak suami yang funny. Tapi bila dah kahwin, bila suami tu sweet, abang rindu tu dengan si abang. Ini nak apa ni? Nak mati ke apa dah? Kadang suami buat kelakar. Eh, boleh tak serius sikit? Saya pesan kau perempuan, jangan sampai sweet dan funny husband kita dihargai orang ketiga. Mesti sono I tengok you, mesti wife you happy kan, you funny, you caring. I, ya Allah, kalau kenapa I tak ada suami macam you, langsung dia jadi Jalaluddin Hassan. Well, you tidak dikatakan mengganggu matangga I, ha? Mana? So lepas ni hargai, appreciate, faham? Eh? Jadi Tuhan bagi tu, Tuhan bagi anak yang pandai. Mungkin. So ada hikmahnya. Bak kata orang tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Macam tu. Kemudian seterusnya apa yang kena ada? Kita jangan suka menyalahkan orang lain. Bertanggungjawab, accountability. Kenapa tak siap kerja ni? Kenapa tak siap kerja? Saya tak tahu. Yang ni dia yang letak file ni atas meja saya. Ha, kenapa kamu letak atas meja saya? Saya pun diarahkan untuk letak atas meja dia. Saya letakkan je, saya tak tahu. Saya cuba tanya dia. Ni awak, saya pun tak ingat siapa yang suruh saya. So, macam cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut dia sakit. Kenapa perut sakit? Makan nasi mentah. Nasi mentah kenapa? Kayu api basah. Kayu api basah kenapa? Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Ha, jadi Datuk, Datuk kena rasa berbangga sikit sebab dia orang hafal lagi lagu tu. Saya cuba, saya tanya je, berkokot muka, lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Silibus tadika dia boleh ingat lagi. Latar belakang bukan main hebat, engineer lah. Bukan main technician, apa pun teknologi, power lah. Kan, degree master, sejak bila hujan turun sebab katak panggil? Kau boleh jawab tanpa berfikir. Tapi betul lah, lagu tu sebenarnya tunjukkan betapa mudahnya kita menyalahkan orang. Tapi dalam banyak-banyak binatang tu, ada satu binatang yang paling bertanggungjawab. Namanya ular. Bertanya ular, ular kenapa kau nak makan katak tu? Ular jawab dengan penuh yakin sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Dan jawapan hujung tu, dah dipadamkan audio oleh Jabatan Hakim Negara. So what? Dia kata. Orang tak tanya dah. Lepas ni kalau bos tanya, Datuk Cik kan, ni kenapa you tak siap lagi file? Kan dah bagi kat you, kenapa tak siap? Oh sorry Datuk, saya memang tak perasan. Ni sepatutnya kena siap, memang saya, memang salah saya. So sekarang Datuk, saya nak buat apa? Datuk nak saya buat apa? Itu je. Itulah yang lelaki lakukan selama ni. Lelaki dia suka dengan aku. Okay fine, salah I. Fine. Dah, diam. Sebab lelaki tak suka panjang-panjangkan isu. Orang perempuan pula, okay fine, salah I. Tapi tahukah kenapa I buat benda ni? Nak explain juga tu. Contohlah. Jadi mana kata, bertanggungjawab. Kemudian apa? Seterusnya respon kita. Respon dalam kerja, respon positif.
respon positif. Apa maksud respon positif? Kalau ada apa-apa arahan tertentu, daripada masa ke semasa akan ada keluar sekela yang ditandatangani oleh setiausaha tetap. Yang benar setiausaha tetap. Mulai berapa bulan? Semua staff-staff di bawah MIPD tidak dibenarkan lagi minum macam-macam ni. Hendaklah macam ni. Hendak siapkan claim macam-macam ni. Tidak lagi dibenarkan bla 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 bla. Hendaklah macam-macam ni. Oh, mula nak marah dekat notice board ni. Tak apa-apa lah. Bukan korang ke. Alah, mati lagi baiklah apa. Marah je. Ini semua tak fikir kita ke? Kita ni, ni. Yang seorang tu lagi pula. Korang muda buatlah. Akad anak pencen. Yang seorang tu pula. Pernah dengar tak ayat tu? Kita membaca balik. Kepada yang nak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Maknanya, kita buat sebab pihak sebelum keluar sekela tu, top management dah mesyuarat dulu, dah bincang. Buat aja dulu, tengok apa dia punya result. Kita akan membantu perkembangan organisasi kita. Itu dia. Dan seterusnya adalah ikhlas. Okay. Kemudian apa kita kena ada? Dalam integriti, kita kena cepat. Jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Ini zamannya, zaman teknologi. Semangat teknologi. Satu dunia boleh tengok kita ceramah sekarang. Di Abu Dhabi, di Riyadh orang tengok sekarang ni. Di Guangzhou orang tengok kita sekarang ni. Di Paris orang tengok sambil tengok malam tidur. Dulu waktu PKP saya first time. Saya terpaksa. Saya takkan orang nak panggil saya ceramah, ustaz boleh ceramah online tak? Takkan saya nak kata tak apa, saya ceramah fizikal je. Online saya tak ceramah. Kalau saya jawab macam tu, 2 tahun saya jadi tak relevan. Betul tak? Masa tu pasang sendiri, saya tekan on sebelah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Saya ceramah untuk Kementerian Pendidikan kat Putrajaya. Dia kata, kenapa tak start lagi ni? Dia kata. Saya kata, tak tahu. Masa tu tak pandai lagi. Lepas tu bila dah pandai tu, kita tekan. Rupanya kena tekan confirm pula. Lepas tu baru kita tengok. Kita boleh tengok kat sini kita dah on ke belum. Kena ada 2 phone. Buat macam tu dulu. Tu belum cerita lagi. Maka keras pula hang. Line tak clear, line tak clear. Aku iha. No. Jadi tu. Kan? Hai, lepas tu saya lah manusia yang paling takut sekali pada masa COVID tu. Takut. Tahu tak saya paling takut apa tau? Swab tu. Panjang tu. Dia jolok dia pergi mana benda tu. Tu sebab saya rasa mana yang masuk program TV yang kena swab test, saya tolak. Tak apa, kau bagi orang lain. Saya tak nak. Ada setengah section TV, dia wajibkan, program tu dia wajibkan swab test hidung ni. Kalau bagi Helio boleh lah. Kan, yang kita cek dekat kita yang Salivan kan, tak. Ada setengah tu dia nak jolok tu. Alah, selepas tahun lebih tu, saya ngelak, akhirnya tak boleh ngelak. Pasal nak kena pergi umrah masa tu, wajib buat tu, swab test tu. Ha, kena buat swab test 48 jam sebelum flight. Saya tak tidur malam tu. Apalah yang jadi dengan aku besok ni. Betul, pergi rupanya ada drive-thru pergi kat klinik dekat Seremban 2 saya pergi masa tu. Lepas tu daripada dalam kereta je, saya pandang ada seorang Indian ni, dia nurse Indian lah kan. Dia kata, okay ya, yang ni, alamak macam mana ni, dia dah rendah, aku tinggi. Ini mau dia jolok ni, mati aku ni. Tunggu, saya turun. Saya duduk dekat tu. Lepas tu dia explain, yang ni mungkin akan rasa tak selesa. Kau joloklah cepat, kau tanya lagi buat apa. Nak bagi explanation lagi. Lepas tu dia jolok tu satu hal. Yang kau pusing-pusing tu kenapa? Aku dah jani lah. Lepas tu bila saya balik, sampai kat rumah. Lepas tu, makcik saya pun tegur saya. Dia kata, ha, mati ke tak? Tak mati kan? Dia kata macam tu. Macam tu lah. Jadi teknologi sekarang makin pantas, betul tak? Kita tak boleh lambat-lambat, kita ketinggalan. Saya ingat ketika Datuk Seri Sami Belu jadi Menteri Kerja Raya dulu. Ingat tak dia? Kita akan mempertingkatkan pemerintahan pos. Hari ni pos, semalam sampai. Nak berhenti posmen tu, macam mana nak buat weh? Semalam sampai, macam mana nak buat? Rupanya maksud dia hari ini pos, satu malam sampai. Oh, macam tu. Rupanya satu malam dan semalam sererti penggunaan tak sesuai. Korang ni selalu lambat lah. Kesian betul. Tu. Teknologi pantas sekarang ni. Kan? Mana siapa sangka dulu kan? Dulu masa start pada tahun 1960-an. Waktu seorang student di Cambridge dibentang paper tentang apa ni, Korea Express. Menghantar barang dalam tempoh sehari boleh sampai. Lecturer dia kata apa? You punya paperwork ni bagus, tapi kalau you nak part C, you kena lebih realistik. Orang dulu tak percaya. Tapi hari ni semua ni jadi satu realiti. Dulu kita tak percaya, kita akan ada mesyuarat secara maya. Akhirnya benda tu terpaksa dijalankan. Dan benda tu berlangsung pada musim PKP.
So kita kena cepat. Kalau lambat kita akan ketinggalan. Kedua, kita kena hadir pada peluang yang baik. Ada seminar macam ni, jangan tak datang. Jangan pilih penceramah, datang aje. Ketiga, kita kena apply. Jangan dengar aje, tapi kita kena buat dan laksanakan dalam tugas kita. Kemudian mantapkan knowledge kita. Banyakkan membaca. Kemudian profesional, jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Kemudian kita kena bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Organize, susun atur strategi. Dan niat kita mestilah ikhlas. Dan akhirnya kalau kita kerja dengan baik, kita jaga integriti kita, kita akan capai apa yang disebut sebagai ke... sebagai ke... ke... keberkatan. Berkat, benda-benda baik akan datang kat kita, jangan risau. Benda baik. Bila kita ikhlas, kita ikhlas. Ikhlas ni apa maksud ikhlas? Buat satu perkara, tidak mengharapkan balasan, walaupun perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak, ayat kita. Maknanya tak ikhlas. Kalau kita ikhlas, kita tak harap pun terima kasih. Orang tua-tua dulu-dulu kalau tolong, kita cakap, terima kasih, tolong. Memang ada lah, sikit aja. Apa nak terima kasih? Kena marah pula terima kasih. Itu maksud ikhlas. Jadi kita tolong. Dan paling mendalam sekali maksud sebenarnya, ikhlas ni kita tak harap pun, tak harap pun pembalasan pada manusia. Yang kita harapkan daripada Tuhan. Kita mungkin tak dapat naik pangkat. Kita tak dapat ni, tapi kita dapat kebahagiaan. Percaya cakap saya, kerja di MIPD, you all takkan kaya. Saya nak tengok reaksi ni, Tahu tak cakap? Bukan. Maksudnya, kaya tu sendiri subjektif. Faham tak? Kadang kita dengar, tunggu pengumuman macam bawah agensi kerajaan negeri, okeylah. Kerajaan negeri akan umumkan bonus berbeza. Kalau federal, cuba kita dengar. Daripada Menteri Kewangan. Bagi menghargai jasa pejabat awam. Yang ini diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Dulu kan? Dulu. RM700. Masa tu ada tiga reaksi. Reaksi pertama, baik tak payah. Reaksi kedua, okeylah pada dulu 500, dapatlah 700, okeylah. Yang seorang tu berlari kat mesin ATM tu, dia cucuk. Belum lagi, baru umum. Baru umum dia dah cucuk. Tapi tahun ni dapatlah 2,000 kan. Dah umum, nah itu 2,000. So, sebenarnya kali terakhir, penyawat awam federal dapat sebulan gaji ketika zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri kali pertama. Kali terakhir kita dapat setengah bulan gaji zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi. Lepas pada itu tak pernah sampai dah tahap tu. Jadi mungkin kita doa mudah-mudahan mulai tahun ni, tahun depan, kita dapat balik semula sebulan, sebulan setengah. Sebab kalau korang dapat 500, aku yang pencen ni dapat separuh pada tu. Faham? Macam tu lah. Oh, barulah faham. Kata. Tak adalah. Tapi betul. Itu sebabnya. Ikhlas, kita tak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan daripada Tuhan saja. Itu keberkatan. Apa tanda keberkatan? Tuhan mungkin tak bagi ini, tapi Tuhan bagi apa? Rezeki kita sikit, kita rasa cukup. Banyak kita boleh kongsi. Itu dia. Sikit cukup, banyak siap boleh sedekah tolong orang lagi. Kedua, Tuhan bagi rezeki apa? Keluarga bahagia. Kita tak naik pangkat. Duit tak banyak, tapi keluarga bahagia. Nampak tak? Suami balik, dia pegang tangan kita tengah basuh pinggan. Dia pegang, dah. Dia masuk dalam. Tak apa. Abang sambung. Suami basuh pinggan, pakai baju korporat logo MIPD ni. Nampak tak kan? Iya. Nampak tak? Ataupun suami balik, sayang. Ni abang bawa balik voucher untuk spa ni. Hari Sabtu ni pergi spa. Abang, pergi. Anak abang jaga. Nanti massage, nanti cuci rambut, pedicure, manicure semua buat sana. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun. Abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wang asam betul. Tak adalah abang dah bayar dah. Hah, ingat apa tadi? Suami dia dah bayar. Kan? Kemudian apa lagi? Sayang, bancuh air kopi kita minum sama, okey? Ni ha, abang dia bawa balik kuih ni. Lambang kasih sayang kita. Hah? Kuih apa abang buat ni? Kuih kapal. Mana ada kuih kapal? Cuba tengok dalam bekas tu. Kuih cakui. Cakui kan kapal macam tu kan? Oh, baru tahu tu kuih kapal rupanya. Makan siap bersuap. Bersilang tangan bersuap. Nampak tak? Happy. Nampak tak? Tu sebabnya kita dalam rumah tangga bahagia ni, jangan gemar pakai postman kalau nak communicate. Pergi cakap dengan ayah kau. Mi goreng dah siap. Anak pun pergilah jadi postman. Ayah. Mak cakap, si goreng dah siap. Mi goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau, kejap lagi.
ayah tengah basuh motor ni. Kejap lagi. Mak, ayah cakap tau. Bukan Alun cakap. Ayah cakap, kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau? Sekarang. Now. Wow. Ayah, ini bukan Alun cakap tau. Mak cakap, sekarang. Now. Kau cakap dengan mak kau, tak kerti bahasa ke apa? Kau cakap tu. Mak macam mana nak cakap eh? Ayah cakap tak kerti bahasa ke apa? Kau cakap dengan ayah kau yang kurang hajar boleh tak? La ilaha illallah. Macam mana? Sudahnya anak duduk tengah tak boleh cakap dah. Apa salahnya waktu suami tengah basuh motor tu? Isteri gosok ni, bang. Abang, ya. Bila air tu percik tu terkena dekat suami, langsung keluar video klip Hindustan. Video klip Hindi. Langsung. Kowilat ki hen, jabo hasti hen. Bini ni nyaut. Baris hoti hen, canak-canak cum-cum. Jiran ki kanan tu, cak dum-dum cak, dum-dum cak. Kau tak buat mana kau tahu? Kau tengok video klip tu. Daripada hero tiba-tiba jiran pun terbabit. Yang ni dia boleh buat? So keluarga bahagia, tak terbayar dengan duit. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia. Seronok tak kita? Anak tiba-tiba dapat nombor 3 dalam kelas daripada 50 orang. Anak dapat subjek terbaik. Anak dapat anugerah sahsiah cemerlang, perangai dia paling baik dalam sekolah. Oh, seronok kita. Kadang-kadang orang pun boleh menitiskan air mata tengok anak konvo je. Bak, anak kita dah konvo bak. Suami kata, bawa bertenang. Ini konvo tadika ni. Bukan konvo universiti. Kau kawal perasaan kau. Konvo tadika cantum nangis tengok budak tu pakai rok semua. Sabar. Nampak tak? Anak berjaya dalam bidang masing-masing. Keempat, suasana ke tempat kerja, suasana masyarakat, kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita. Eh, kau gimana? Tak, kau jangan lama sangat cuti, susahlah kau tak ada. Orang senang dengan kita. Masyarakat pun, eh lama tak nampak, kita orang buat program tu kau tak ada, tak best lah. Orang senang dengan kita. Nampak tak? Kelima, kita mudah nak buat benda baik. Kita nak mencari sukarelawan untuk bantu mangsa banjir dekat sini. Okey, okey, saya bagi nama. Cepat buat benda baik. Senang nak sedekah. Senang nak tolong orang. Senang buat kebaikan. Keenam, salah satu tanda berkat adalah bila rumah kita seringkali diziarahi tetamu. Ada je orang datang rumah kita. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin, Shopee. Tu tak kira. Tu kau yang order, faham? Abang, berkat datang lagi. Tak. Itu bukan. Berkat ni orang datang rumah, kita jamu dia makan, bagi dia apa itu, faham? Dan yang ketujuh, apabila doa kita dimakbulkan. Mudah dimakbulkan. Okey? Itu antara tanda keberkatan rezeki. Jadi, tuan dan perempuan sekalian, sebagai penutup, saya nak bagi kesimpulan dengan memetik beberapa hadis Nabi yang mana kita boleh ambil kesimpulan, pengajaran padanya. Antaranya Prophet Muhammad sebab apa? Anak-anak Adam ni, kalau bagi dua lembah emas, Golden Valley. Kalau bagi dua lembah emas, mesti dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tuhan uji kita muda dengan tua. Sehat dengan sakit. Lapang dengan sempit. Hidup dengan mati. Kaya dengan? Bukan. Tuhan tak uji kaya dengan miskin. Tapi Tuhan uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Dia boleh garu kepala. Kenapa ni? Pening kan? Dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh korang ni? Cuba cakap. Sebab dia dah terbiasa dalam bank ada 100 juta. Bila ada 10 juta, dia rasa susah sangat. Ada orang macam tu. Saya pernah pergi ke rumah ada satu Datuk Seri ni. Rumah dia besar. Saya kata agaknya rumah ni mahal ya Datuk Seri. Tak adalah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab tu cakap. Ada sekali tu saya pergi dekat rumah satu Datuk tu. Selepas ceramah dia bagi saya makan satu kopok je. Ustaz rasa kopok ni sedap. Ya sedap lah. Sedap kopok ni. Itulah. Isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu. Pula kau beli kilang dia. Kalau dah sedap kau beli banyak. Share bagi semua rasa. Sunah lah. Tapi dia bukan sombong. Memang tu bahasa dia. Tapi kita memandai lah. Okay. Yang kedua. Cari rezeki yang halal. Kata Prophet Muhammad. Cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Mak. Ketiga, manusia yang paling kaya. Lah, boleh kaya rupanya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Keempat, Prophet Muhammad juga sebut, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Memberi lebih baik daripada menerima. Macam itulah hidup kita. Dalam bekerja, banyaklah memberi.
Kalau kita fikir, aku dah kerja berapa lama dah sini, apa benda pun tak dapat. Kalau kita sebut pasal tu, sampai bila pun tak habis. Tapi buat aja kebaikan. Beri, 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 jangan risau. Yakin Tuhan akan beri dekat kita yang selayaknya. Itu je. Mengharapkan pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Saya selalu pesan tu. Dan ingat, dalam hidup kita ni, dan hidup kita ni, saya selalu pesan, jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Deep kan? Iya. Sibuk nak kejar kaya. Katalah tiba-tiba hari ni, Datuk Cik umum. Dengan ini saya happy sangat dengan Samsul Bak datang. Jadi saya umumkan semua yang hadir pada hari ini. Contoh, contoh, contoh. Semua yang hadir pada hari ini kita akan berikan insentif sebanyak RM300,000 setiap seorang. Yang mana kita akan bank in dalam akaun masing-masing selewat-lewatnya jam 5 petang ini. Saya nak tanya. Ah, Puan, yang tu, yang baju pink tu. Saya nak tanya, Puan. Siapa nama Puan? Puan No. RM300,000, Puan. Puan dah rasa kaya belum? Kaya. Saya nak tanya dengan tuan tu yang pakai teri leher belang-belang ni, ya, tuan. Siapa nama tuan ni? Tuan Wong. Dah kaya belum RM300,000? Ha, tengok. Dia kata, belum. Nampak tak? Itu sebab saya kata, kekayaan itu sendiri adalah subjektif. Itu sebab susah kita nak cakap. Kan? Sebab ada orang tu yang kata umum RM700 tadi, kenapa dia pergi dekat bank dia cucuk walaupun baru umum? Sebab dia rasa RM700 tu besar. Dia nak belanja kawan-kawan ni makan kat restoran ni, kat kedai tom yam tepi jalan. Memanglah tak ada kedai tengah jalan kan, tepi jalan. Lepas tu dia kata, lepas tu dia nak beli kasut sekolah untuk anak dia nak koyak-koyak tu. Pada dia besar makna dia, faham tak? Tu sebab saya kata, pada hari ni kita kejarlah bahagia. Jangan kejar kaya, sampai bila pun tak selesai. Dan begitu juga, dalam organisasi, jaga satu dengan yang lain. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep lagi. Yalah, kalau kita jalan laju, memanglah kita cepat sampai, tapi tak, ke mana kita sampai pun kita tak tahu. Tapi bila kita bersama-sama, sejauh mana dah kita boleh pergi dengan MIPD ni? Macam-macam tempat kita boleh capai. Itu ya. Balik ni pegang tangan husband. Abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama eh. Macam tu, faham? Dan akhir sekali, hidup kita adalah antara B and D. B dan D. Huruf B dan huruf D. Birth and death. Itu hidup kita. Antara birth and death, antara B dan D, ada satu huruf kat tengah-tengah antara B dan D. Huruf apa? C. N. La ilaha illallah. Memanglah kata B and D, tak ada N tengah tu. Aduh. Hai. Penatlah aku. Antara B dan D ada huruf kat tengah-tengah. A, B, C, D, E. C. Antara birth and death ada C dekat tengah-tengah. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Kalau kita hidup secara integriti, kita akan bahagia. Kita tak payah ambil duit tepi, tak payah kerjalah seadanya sungguh-sungguh. Gaji kita setakat tu sikit cukup. Banyak boleh kongsi, jangan risau. Kerja elok-elok. Okay? Mudah-mudahan bahagia. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Sebab saya diberi amanah, jangan lebih daripada pukul 5. Boleh lagi ke? Boleh lagi ke? Ha, you all boleh lah, sedap gelak yang mati kat depan cakap tak tahu. Ini ceramah saya yang ketiga hari ni. Kan? Jadi apapun, saya ucap terima kasih banyak. Memang banyak lagi sebenarnya saya nak sharekan tentang konsep yang kita nak bawa. Saya ada satu lagi tentang rejuvenate ourselves. Otherwise we harden, tentang rejuvenasi minda. Maknanya memang confirm kena panggil lagi. Okay, jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, kan, cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. So sabar banyak-banyak. Dalam hidup kena ada sabar, kena ada syukur, kena percaya pada hikmah, redha dan ikhlas. InsyaAllah kita bahagia. Jangan risau. Jangan risau. Setakat ni faham kan? Jadi pesan saya juga kan, saya doakan mudah-mudahan semua berjaya, bahagia dunia akhirat. Dan begitu juga bak kata orang, sepandang-pandang tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang galah menjadi intan. Budak-budak membawa galah,
nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dia kata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak MIPD menyebut hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Saya ni memang suka pantun. Itu yang saya dengar je pantun orang. Pagi tadi ada satu tu dia buat pantun. Indah berbalam si awan petang, awan berarak di celah pohon ara. Tinggi betul pohon ara tu. Sampai awan tu berarak kat celah dia. Saya kata kan, kadang main ambil je dalam internet. Cubalah faham tu betul. Ada satu pantun tu, dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Kalau ikut map daripada Segamat, kau jumpa Kuantan dulu, tak ada mana kau singgah Lipis. Ada satu tu lagi teruk. Dari Melaka, dari Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis, kau ikut jalan mana? Kau sebelah je Melaka dengan Negeri Sembilan ni. Macam itulah pantun. Jadi itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.